Kapal tanker bermuatan bahan bakar minyak terbakar di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran diperkirakan terjadi pada Minggu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Warga sempat mendengar ledakan keras sebelum kapal naas itu terbakar. Berapa kejadiannya? Jam 3 kurang. Jam 3 kurang. Itu dia baru datang atau? Ini dia mau datang. Baru datang. Benar itu berangkat, ini langsung. Masuk? Oh, masuk. Itu ya berangkat. Itu, ya. Iya. Ada suara ledakan tadi? Ada. Keras? Ya? Satu kali ya. Kayak suara petir yang anu itu. Kapal jenis tanker yang terbakar ini baru tiba di pelabuhan Ampenan dan hendak bongkar muat di depo Pertamina Ampenan. Sementara belum diketahui penyebab terbakarnya kapal, kerugian, serta jumlah korban jiwa. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.